Halo teman-teman, berjumpa kembali di video terbaru saya. Nah, di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek apa ini namanya? Rel layang Joglo dari yang terbentang dari Solo Balapan hingga ke Kadipiro. Nah, ini untuk di wilayah selatannya Cipalang Joglo atau JPL 176AB, sudah diratakan semua bangunan di mana nih? Kiri kanannya. Ini untuk di bagian kanannya sudah rata. Dan untuk di bagian kirinya, bentar ini saya nyebrang. Untuk bagian kirinya ya sudah rata juga. Nih. Sampai sana. Saya akan coba ke sana. Ini kan tidak salah, ini diratakannya seminggu yang lalu, seminggu atau dua minggu gitu. Saya jarang update proyek elektrifikasi atau proyek rel layang ini karena ya itu masalahnya satu, gara-gara saya ada tugas yang harus saya selesaikan. Dua, saya itu dua minggu yang lalu tuh loh, itu kan baru di masa-masa males gitu loh, pengen keluar males, tapi di rumah juga males. Ya udah, akhirnya saya ya main gitu, main keluar tapi nggak ngonten. Ini untuk di area sini juga sama, sudah rata. Ini sampai sana ya. Ini ada tali nyelimper. Ini sampai Solo Balapan sudah rata. Nah, di segitiga pembalik Solo Balapan itu juga ternyata juga diratakan juga. Yang ke arah Solo Jepres juga diratakan. Gak tahu itu besoknya buat apa. Nah, ini kalau enggak salah ini semboyan 8 ya, kalau enggak salah. Pokoknya ini penanda 1 kilometer dari stasiun. Dari stasiun Solo Balapan. Gue ini tak kira ada spor. Isinya sampah semua nih. Ini lebarnya kalau dihitung dari pinggir nih, pinggir balas nih, ke sana ya lebih kurang 10 meter. Kalau yang sisi sananya lebih kurang ya sama sih 10 meter. Jadi kiri 10 meter, kanan 10 meter. Ini coba saya terus jalan. Nah, di sebelah sini baru diratakan, baru aja. Nah, saya tahu ya karena di sana ada traktor. Traktor atau ekskavator loh. Papan informasi lengkung. Nah, soalnya di sini tiber. Nah, tuh. Di sini sana ketikungan besar. Nah, dahulu di sini tuh kan kayak bahasanya apa ya, warung. Terus pokoknya bahannya dari kayu semua sih di sini, kebanyakan dari kayu, warung-warung liar gitu ya. Nah, ini ekskavatornya. Terus di sana ada juga ada dua ekskavator. Ini saya coba kesini dulu. Ini ada bekas dus es gitu, tempat jualan es. Nah, ini yang pertama, ekskavator yang ukuran kecil.
Nah, sini ada besi-besi yang mau dikiloin kayak di ya dikiloin, diambil. Cuman jauh ya. Nah, pokoknya sampai sana lah. Itulah, saya mau balik dulu nih. Gak kejauhan. Dan ini bentar lagi ada kasmen sih mau lewat. Kayaknya ini silang dengan KLB kirim lokomotif CC300 itu di stasiun Kalioso. Kanda di stasiun sumber apa ya? Lupa aku sumber apa tuh. Yes, nanti tak tulis aja. Entah itu CC300-nya tuh kayak awal gitu. Awal 7 menitan lebih. Jadi nggak jadi silang dengan bias dan berhasil menambuh servis di kaki pirol. Untung tadi itu saya berhasil nyegat walaupun kurang maksimal. Mungkin videonya akan duluan yang ini kayaknya, duluan ini mungkin saya upload besok Kamis tanggal 9 Desember. Lumayan jauh ya. Jalan segini aja udah capek loh. Saya mau satu lagi. Besok itu di sini tuh relnya udah layang gitu, bawahnya bilangnya loh, kalau saya lihat dari marketplace-nya tuh bawahnya di sini kayak bangunan toko-toko gitu, kayak ruko, pokoknya jadi tempat komersil bawahnya. Nanti juga saya cantumin juga, masih saya tampilin juga video marketplace-nya di video ini tentunya. Ini ada tulisan hati-hati. Hati-hati, 100 meter ada pekerjaan, kurangi kecepatan. Itu yang ngerjain siapa sih? Lupa aku. Yang ngerjain proyek ini. PT apa tuh? PT IP. Kurang tahu saya. Nah, ini banyak beton-beton. Duh, nyangkut. Ini ada kabel apa nih? Kabel telepon. Apa ya? Ada kabel. Nah, ini tas saya nyebrang di sini. Ini kuat ya? Nah. Ini bengkel pindah di TPR. Ini selokannya lumayan luas ya. 1 meter kayaknya. Dalamnya juga 1 meter. Itulah, sekian dulu teman-teman video update perkembangan proyek Relayang Joglo. Jika ada salah kata atau apapun itu mohon dimaafkan. Oh ya, setelah ini saya akan menampilkan cuplikan dari video marketplace proyek ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mantap.